Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di YZZZ TV. Oke, guys, welcome back to YZZZ TV, guys, di video kali ini gue pengen nge-share garapan penghasil USDT hanya dengan modal USDT di wallet kita sendiri, guys, karena nanti kita gunakan USDT yang ada di wallet kita sendiri untuk join mining pool di sebuah website yang mau gue share di video kali ini. Ya, pastikan kalau misalnya kalian mau ikut itu gunakan USDT yang enggak kepake ya, dan kalian gunakan wallet yang belum, yang baru kalian bikin aja ya. Jadi kalian bikin wallet baru aja di Trust Wallet ya, supaya lebih aman ya. Oke, di sini gue contohin untuk cara daftar ya, cara join miningnya, kemudian cara berpenghasilannya seperti apa ya. Kalian di wallet Trust Wallet kalian ini, kalian buka browser, kemudian kalian akses websitenya ya guys, linknya di deskripsi. Kalian tinggal klik aja dulu, nanti kalau dari YouTube ini mengarah ke browser kalian, itu kalian copy manual dari address bar browser kalian, kemudian kalian tempel di sini ya guys ya. Oke, ini link menuju ke website garapannya. Oke, nama platformnya kali ini adalah DeFi Concept guys, atau Trust strip866.com, dan pastikan di sini untuk jaringannya BNB Smart Chain ya. Kalau kalian belum BNB Smart Chain, itu kalian ubah dulu. Kemudian untuk join poolnya itu kalian klik aja get started, kemudian tungguin, dan di sini si website bakal meminta akses connect wallet ke wallet kalian. Maka dari itu gue saranin kalian menggunakan wallet baru ya. Oke, di sini tinggal diklik aja connect ya, kemudian di bagian ini kalian langsung klik aja join mining pool guys ya. Di sini kalian join mining pool, klik join, kemudian kalian pilih accept, dan kalian akan ditagih biaya pendaftaran untuk join poolnya guys, cuma 700 rupiah ya. Jadi pastikan kalian punya saldo di wallet ini BNB receh ya, BSC receh ya. Di sini gue tadi cuma modal 0,00035 ya, untuk modalnya di sini ternyata 0,00021 ya. Tinggal diklik confirm, kemudian masukin pin Trust Wallet kalian. Oke, kalau udah di sini di close aja ya guys. Nah di sini wallet kalian udah terbaca di sini ya. Kalian bisa lihat wallet kalian udah masuk ke sini, udah masuk ke poolnya. Nah sekarang untuk berpenghasilannya, kalian tinggal isikan aja wallet USDT BEP20 di wallet Trust Wallet kalian ini guys. Oke, di sini gue isiin dulu wallet gue dengan USDT ya guys, jadi receh aja guys, nggak perlu banyak-banyak ya. Oke, ini gue udah isiin, harusnya udah nyampe. Nah ini ya, jadi gue cuma isiin 2 USDT aja, dan kita lihat nanti dapatnya berapa duit ya. Cuannya kalau modal cuma 2 USDT dapatnya berapa duit. Nah ini USDT ini cuma di wallet kita aja ya guys, jadi nggak ada transfer-transfer ke sana, ke websitenya nggak ada guys. Jadi bener-bener cuma di sini. Nah tapi perlu digarisbawahi karena websitenya connect wallet, dan itu artinya wallet ini kita, wallet kita ini bisa dikendalikan sama websitenya. Nah itu kalian harus waspada, makanya jangan banyak-banyak ya. Untuk sekedar kerok receh-receh kayak begini aja sih nggak apa-apa guys, cuma 2 USDT ya. Kita kemudian balik lagi ke websitenya. Nah di sini kalian bisa cek di menu receive voucher guys ya. Nanti setelah 1 jam kalian akan melihat profit dari USDT yang kalian punya di itu ya, di apa, di wallet kalian itu. Nanti setelah 1 jam ya bakalan kelihatan ini. Kalau misalnya kalian udah berhasil ngundang teman, akan masuk ke situ, kemudian di bagian account ini nanti semuanya akan ke-record di sini. Kemudian untuk link referral, adanya di referral ini kalian bisa copy aja link referral kalian, dan kalian bisa sebarin ya untuk ikutan join mining pool di sini. Dan nanti untuk cara withdrawnya di sini guys ya, nanti gua tutorin juga guys untuk withdraw cuan-cuannya ya. Oke, ini gua skip dulu ya sampai gua bisa menerima profit dari 2 USDT yang gua punya di wallet gua sendiri ini ya.
ya kan saldonya kebaca kan, ini masih loading 1 jam. Oke, gua skip dulu ya, terus setelah 1 jam jam 4 jam setengah 5 ya gua record lagi guys. Oke, setelah 1 jam kalian bisa lihat profit kalian itu di ini ya, di websitenya guys. Kalian buka aja websitenya melalui link referral lagi, kemudian di sini kalian buka bagian account ya, kalian cek di bagian account nanti kelihatan profit kalian guys. Nah di sini profitnya adalah 0,02 USDT karena balance di USDT di wallet gue itu cuma 2 USDT, jadi profitnya itu 0,02. Kalau balance gua 20 USDT berarti 0,2 ya, 1 jam itu 0,2 USDT, dan ini akan terus menghasilkan selama USDT kita masih ada guys. Nah kita sekarang coba tes withdrawal ya guys, apakah bisa 0,02 USDT. Di bagian withdrawal ini kalian bisa all, kemudian nanti landing 0,02 USDT, kita coba withdrawal dan sukses ya, ternyata bisa ya. Jadi cuma 0,02 USDT bisa di withdraw guys, dari sini tinggal ditungguin aja sampai landing ya. Untuk landingnya ada prosesnya ternyata ya. Di sini gua coba skip dulu lagi guys ya, sampai ini landing 0,02 USDT, kita coba cek beberapa menit kemudian ya. Oke ya, untuk proses withdrawnya cukup cepat guys, di sini 1 menitan ya udah langsung masuk 0,02 USDT ya. Jadi ini receh karena memang modalnya juga receh ya, cuma 2 USDT, dan ini dalam waktu sejam doang udah menghasilkan 0,02 USDT ya. Buat kalian yang mau iseng-iseng, kalian bisa coba seperti ini. Jadi kita bisa terus menghasilkan dengan modal receh pun guys ya, cuma 2 USDT seharga udut doang guys ya. Oke, mungkin segitu aja dari gua tentang garapan trust866.com. silahkan buat kalian yang mau bergabung, yang mau ikutan ya, do your own research, do with at your own risk. Ingat jangan naruh USDT banyak-banyak di wallet baru kalian itu ya, yang mau kalian pakai buat garap trust866.com. Oke, sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.